Halo pemirsa, jumpa lagi bersama NoHub News. Titan, bulan terbesar Saturnus, punya sungai metana tapi nggak ada delta. Misteri ini bikin ilmuwan bingung dan ungkap rahasia aneh soal geologi di luar bumi. Apa yang bikin Titan beda? Yuk, kita selami. Titan adalah satu-satunya tempat di tata surya, selain bumi, yang punya cairan di permukaan, kayak sungai, danau, dan samudra. Tapi, bedanya, ini bukan air, melainkan metana cair, karena suhu di sana minus 179 derajat Celcius. Di bumi, sungai yang ngalir ke laut biasanya bikin delta, endapan sedimen kayak informasi soal iklim dan sejarah geologi. Tapi di Titan, meski sungainya banyak, delta nggak ada sama sekali. Ini bikin ilmuwan nanya, apa yang salah dengan Titan? Pakai data dari pesawat ruang angkasa, ilmuwan petain permukaan Titan dengan radar super detail. Mereka lihat sungai besar ngalir ke danau, tapi bukannya bikin delta, malah muncul formasi aneh. Lubang-lubang besar dan saluran dalam di dasar laut yang nggak bisa dijelasin. Ada teori bahwa metana cair nggak bawa cukup sedimen buat bikin delta, karena beda sama air di bumi. Atau mungkin angin kencang dan hujan metana di Titan bikin sedimen hancur sebelum jadi delta. Ada juga yang bilang proses geologi unik, kayak aktivitas vulkanik es atau kriovolcano, bikin sedimen lenyap atau nggak pernah terbentuk. Yang bikin penasaran, pantai Titan juga beda. Bukannya halus kayak di bumi, mereka kasar, penuh tebing curam dan jurang. Ini mungkin karena gelombang metana yang kuat atau proses erosi yang super beda. Penemuan ini nggak cuma soal Titan, tapi bikin kita mikir ulang soal gimana sungai dan danau bekerja di dunia lain. Kalau delta nggak ada, apa ini berarti Titan nggak punya sejarah geologi yang kaya? Atau justru ada proses lain yang belum kita pahami? Di media sosial, banyak yang bilang Titan kayak bumi versi alien yang bikin takjub. Tapi ada juga yang nanya, apa ini artinya Titan nggak bisa nyokong kehidupan? Meski delta nggak ada, metana dan senyawa organik di Titan tetap bikin ilmuwan penasaran soal kemungkinan kimia prakehidupan. Yang jelas, misteri ini nunjukin betapa anehnya alam semesta. Jadi, apa yang bikin Delta Titan hilang? Akankah misi masa depan, kayak drone Dragonfly, bongkar rahasia ini, atau Titan bakal tetap simpan teka-tekinya? Sampai jumpa pada update berikutnya.